Konami, produsen game asal Jepang ini, bisa dibilang menjadi salah satu produsen game sepak bola paling sukses. Bagaimana tidak, game Winning Eleven, atau bisa juga disebut dengan Pro Evolution Soccer, jadi game yang punya jutaan penggemar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Buat lo anak-anak zaman dulu yang kelihatan udah tua, yang sukanya nongkrong di rental PS, main game yang satu ini, pasti hukumnya wajib banget. Sepanjang perjalanan game ini, dari PS1 sampai sekarang zamannya PS4, ada beberapa pemain di Winning Eleven yang punya kemampuan di atas rata-rata. Pemain-pemain ini biasanya jadi andalan buat jebol gawang lawan, maupun menginspirasi serangan. Nah, berikut ini beberapa pemain yang mendapat reputasi berbahaya, karena skillnya yang bikin pemain lawan stres sendiri. Roberto Carlos. Bek sayap kiri dari Brazil ini, bukan sekedar bek biasa, meski statusnya pemain bertahan. Pemain berkepala plontos ini biasa diposisikan sebagai penyerang, karena tendangan kaki kirinya yang sekuat sambaran gledek, apalagi kalau dia udah dapat kesempatan tendangan bebas. Gaya tendangannya yang khas mungkin terlihat konyol, tapi nyatanya sangat mematikan. Skill luar biasa Roberto Carlos diadopsi sama Winning Eleven. Di PS1 Carlos dikasih kemampuan kekuatan tendangan dan lari dengan nilai 19 alias nyaris sempurna. Hal inilah yang bikin banyak orang mengubah posisi Carlos dari bek sayap jadi penyerang pas mainin dia di Winning Eleven. Jujur, lo pasti pernah ngelakuin itu kan? Ronaldinho. Masih dari pemain timnas Brazil, siapa juga yang tidak kenal sosok Ronaldinho? Pemain gondrong yang selalu kelihatan sumringah pas bermain ini, udah terkenal banget kemampuan menggoceknya. Puncaknya adalah pada tahun 2005, saat dia mendapat gelar pemain terbaik Eropa di Winning Eleven versi PS2, Ronaldinho benar-benar overpower, karena susah banget merebut bola darinya. Hal ini gara-gara Winning Eleven kasih nilai 96 buat kemampuan agility-nya, serta 97 buat kemampuan dribble akurasi. Makanya, pas tahun-tahun kejayaannya, banyak banget yang memakai Barcelona, cuma karena buat mainin Ronaldinho. Thierry Henry. Setelah juara Liga Inggris 2004, dan berhasil bawa Prancis masuk final Piala Dunia 2006, Thierry Henry memang jadi pemain paling mengerikan di Winning Eleven. Pemain yang satu ini bisa dibilang punya paket komplit. Dia punya lari yang cepat, teknik dribbling yang susah dijegal, hingga tendangan yang kencang dan akurat. Tidak salah kalau tahun 2006, Konami memilih Henry buat jadi cover boy seri ke-6 Winning Eleven. Nyatanya memang dia sangat overpower. Adriano. Kurang lengkap banget kalau bahas Winning Eleven versi PS2, tanpa bahas pemain yang satu ini, Adriano.
Pemain asal Brazil yang sempat bermain di klub Parma dan Inter Milan ini memang punya kemampuan super. Bagaimana tidak? Winning Eleven kasih nilai 99 buat shot powernya dan 98 buat body blanknya. Pantes saja kalau ada peraturan tidak tertulis buat haram menggunakan Adriano dalam formasi tim. Satu-satunya cara berhentiin pemain ini ya ditekel aja, karena shot powernya yang punya nilai sempurna. Dia bisa nembak dari sudut manapun dan jarak sejauh apapun tanpa takut harus ditepis kiper musuh. Sayangnya, karir Adriano sebagai pesepak bola profesional tidak segemilang kemampuannya di Winning Eleven. Prestasi individunya juga tidak sementereng pemain lain. Dia malah terkenal tidak disiplin dan sempat diisukan masuk menjadi anggota gangster di Brazil. Arjen Robben. Masuk ke zaman PS3, nama Winning Eleven lebih dikenal dengan sebutan PES. Seri PES 2013 sendiri selalu menjadi favorit banyak gamer. Banyak gamer yang seneng banget mainin PES 2013. Wajar aja, soalnya di game ini ada satu pemain yang sering banget dipakai buat menangin pertandingan. Pemain yang dimaksud adalah Arjen Robben. Semua orang tahu kalau Robben punya kemampuan dribbling yang jago dan cepat. Makanya, di PES 2013, pemain asal Belanda ini diberi kemampuan rata-rata sebesar 94. Hampir semua gamer mainin Robben di sayap kanan, supaya bisa mengacak-ngacak pertahanan lawan. Terus dribbling menusuk ke kiri sedikit buat langsung nendang ke gawang. Cara ini biasanya ampuh banget buat jebol gawang lawan secara instan. Itulah beberapa karakter pemain dengan kemampuan di atas rata-rata yang pernah diciptakan Konami untuk Winning Eleven. Pemain-pemain ini pasti udah sering banget bantu lo buat kalahin lawan kan. Nah, masuk 2018, pemain-pemain macam Ronaldo, Messi, hingga Neymar juga diberi kemampuan yang bikin dia terasa overpower di antara karakter lain. Kalau lo sendiri, siapa pemain yang selalu lo jadiin andalan buat menjebol gawang lawan?